Masud, seorang mantan anggota jamaah Ansarut Daulah atau yang lebih dikenal dengan jaringan JAD, mendukung pemerintah untuk sepenuhnya membubarkan kelompok teroris yang dinilai bertanggung jawab atas beragam serangan teroris di Indonesia beberapa waktu lalu, yang telah merenggut banyak nyawa manusia. Masud menilai bahwa negara tidak akan aman jika paham-paham dan gerakan radikalisme masih bercokol dan merajalela, terlebih masih banyaknya masyarakat yang pemahaman agamanya tidak kuat. Di awal kita bergabung di jamaah Ansarut Tauhid. Kamera Pak? JAT ya? Iya, JAT. Pembinaan Ansarut Tauhid Bekasi. Deklarasi kan tahun 2012. Di tahun 2014 terjadi krisis di Suriah tentang ISIS. Sehingga di situ kita keluar dari JAT. Sekarang bergabung ke jamaah sosial itu. Yang sama sebenarnya ada awal jihad, cuman memang konteks jihad yang tadi sampaikan Pak Yai itu yang hari ini menjadi kita agak berubah strategi dakwahnya, yaitu dengan jihadul kalimah, untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Itu yang mungkin agak sedikit berbeda dengan halayak Islam yang ada di sekitar. Nah, kita aplikasi di lapangan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.